bebas korupsi, bebas dan wilayah demokrasi. 2022. Yo. Laksanakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Pelajaran kepada Kepala Subbagian Pembinaan, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi. Dimohon kesediaannya Kepala Kejaksaan Infopakun. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Disiap untuk dimulai. Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kejaksaan Negeri Fatwa tahun 2022. Kamis 23 Juni. Birokrasi bersih melayani WBBM pada Kejaksaan Negeri Fakfak Kamis 23 Juni 2022. Siap! Laksanakan! Menjadi penyemangat bagi kami juga karena kami berusaha untuk menuju zona integritas, menuju predikat WBK dan WBBM, karena ini merupakan bagian perubahan yang harus kami lakukan supaya kami menjadi lebih baik, pelayanan kami menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan dihadiri Bapak Ibu sekalian. Ini tonggak kami untuk kami berubah menjadi pelayan masyarakat yang lebih baik lagi. Penerapan zona integritas ini merupakan salah satu formulasi yang tepat bagi kami juga untuk mengembalikan wibawa kepercayaan kepada masyarakat supaya masyarakat juga tidak memandang kami sebelah mata karena seringkali dianggap kejaksaan ini di bawah, tapi tumpul di atas. Tapi kami tidak akan mau melakukan itu. Kami mau menegakkan sebagai aparat penegak hukum ini, melakukan penegakan hukum sebaik-baiknya. Termasuk juga terhadap pelayanan kepada masyarakat, kami akan melakukan sebaik-baiknya supaya kami juga mendapat kepercayaan yang lebih di masyarakat Kabupaten Fakfak ini. Kami dalam melakukan pencanangan perubahan zona integritas ini, seperti mungkin diketahui, ada 6 titik area, yaitu manajemen perubahan, penataan, penata laksanaan, kemudian manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas publik, pelayanan publik. Itu merupakan area-area yang akan kami lakukan supaya Kejaksaan Negeri Fakfak ini memperoleh predikat WBK. Pencanangan zona integritas ini diharapkan juga.
Ops, tadi Eksa. Sabar. Seni favor untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya kepala seksi tindak pidana khusus. Selanjutnya kepala seksi perdata dan tata usaha negara. Selanjutnya kepala Kodim 1803 Fakfak, Letkol Infantry Tri Handoko Wicaksono atau yang mewakili, dan kami undang ke dilanjutkan oleh kepala dengan hormat selanjutnya kami mohon selanjutnya dimohon kesediaan Kapolres Fakfak Bapak AKBP Hendriana SHMH. Selanjutnya dimohon kesediaannya dan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak. Demikianlah penandatanganan kepada Kepala Kejaksaan Fakfak beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan kepada Kepala kami mohon dengan hormat kesediaan Kepala Kejaksaan Fakfak untuk dasar Fakfak secara simbolis kepada agen perubahan yang telah ditunjuk. Terima kasih.
Komandan Kodim 83 Fakfak Letkol Infantri Trihandoko Wicaksono kami mewakili, dan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Bapak Tri Margono S. Ucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Kejaksaan Negeri Fakfak siap meraih predikat WBK WBBM. Yang siap menuju zona